Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angga Pen Art. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas proses cara pemasangan dan tips pemasangan moonroof pada Toyota Kijang Kapsul. Bagaimana prosesnya? Moonroof apa yang pantas buat Toyota Kijang Kapsul? Seperti apa bentuknya? Makanya pantengin terus video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, komen, dan di share. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Pada video kali ini kita akan membahas dari awal, dari pertama kita unboxing moonroof pertama kali datang, seperti apa barangnya, moonroof merek apa, tipe apa, akan kita bahas tuntas di video ini. Jangan sampai dilewatkan dan jangan sampai di skip ya, agar teman-teman dapat tahu bagaimana cara pemasangan, proses detailnya seperti apa, dan hasil akhirnya juga seperti apa. Nah, untuk langkah awal kita unboxing dulu moonroof yang sudah kita pesan dari Jakarta ya. Kita unboxing, kita buka secara hati-hati. Kita cek dulu kondisinya untuk motornya dan kacanya serta karet-karet. Kita cek terlebih dahulu. Kita pastikan moonroof berfungsi semua normal, agar nanti jika sudah kita pasang dan kita install ke mobilnya tidak ada kendala lagi guys. Untuk moonroof yang kita gunakan kali ini yaitu moonroof dari mobil BMW ya, copotan mobil BMW dengan ukuran XL. Dan moonroof ini juga mempunyai dua motor atau dua dinamo. Jadi yang dinamo depan buat kacanya dan dinamo belakang itu buat tirainya atau buat kerinya. Biasanya tirai moonroof atau sunroof itu manual ya. Nah, kali ini BMW ini mengeluarkan lebih unik lagi. Untuk kerai atau tirainya dia menggunakan motor juga, jadi elektrik juga. Jadi dua tombol, yang satu buat kaca dan yang satunya buat tirainya guys. Jika sudah dipastikan berfungsi semua dan tidak ada kendala pada unit moonroofnya, maka proses selanjutnya kita mal terlebih dahulu ukuran kaca moonroof ke atap mobil yang akan kita pasang. Pastikan untuk pengukuran benar-benar pas, jangan sampai nanti longgar karena bisa bahaya, ada celah untuk air masuk, bisa bocor nanti jika ada celah atau lubang daripada mal kita itu kebesaran. Jika sudah selesai kita mal dan sudah selesai kita potong, maka proses selanjutnya kita lipat bagian plat yang sudah kita potong itu ke bawah agar untuk menahan air yang mengalir ke dalam ya. Jadi kita buat seperti parit untuk pinggiran daripada mal yang sudah kita bolongin tadi guys.
ketika sudah selesai kita mal, kita ukur dan kita pasang moonroofnya, dan sudah kita pastikan moonroof berfungsi untuk buka dan tutup serta tilnya juga berfungsi tidak nyangkut, maka proses selanjutnya kita dempul untuk merapikan daripada potongan yang sudah kita lakukan tadi guys. Kita dempul secara rata dan secara rapi mengikuti daripada bentuk kaca moonroof itu sendiri. Nah, kebetulan kaca moonroof ini agak cembung ya, karena ini copotan dari BMW sedan. Jadi kaca moonroofnya itu mengikuti plat atap dari mobil sedan itu agak cembung. Jadi kalau dipasang di mobil Kijang ini sebenarnya kurang recommended, karena bentuk kaca dan bentuk atap itu berbeda. Jadi bagaimana caranya, kita usahakan agar posisi kaca itu tidak terlalu keluar daripada atap. Jadi untuk ujung daripada atap ke kacanya itu kita dempul naik sedikit agar kelihatan lebih rapi. Setelah selesai proses dempul dan sudah kita pastikan dempulan tadi benar-benar rapi dan sudah pas dengan bentuk kaca moonroofnya, maka proses selanjutnya kita cat bagian atap ini. Kebetulan untuk mobil Toyota Kijang ini kita mendapatkan pengerjaan untuk mengecat beberapa panel, karena sebelumnya ada yang lecet dan ada yang penyok. Jadi kita lakukan beberapa panel yang kita cat agar kembali ke semula guys. Untuk plafon juga kita kerjakan. Sebenarnya untuk moonroof tipe BMW ini yang dua dinamo ini lumayan sulit untuk pemasangan plafonnya, jadi belum maksimal kita kerjakan karena untuk dinamo masih kelihatan, belum kita bikin bentuk ulang lagi untuk plafonnya. Mungkin next project akan kita rapikan untuk interiornya. Beginilah hasilnya, bisa teman-teman lihat sendiri setelah kita pasang dan setelah kita rapikan. Moonroof sudah berfungsi dan bentuk daripada atap mengikuti bentuk daripada kaca moonroof itu guys, bisa teman-teman lihat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.